Pasca hujan deras dan angin kencang pada Kamis malam kemarin mengakibatkan salah satu bangunan di kuburan Cino roboh nih. Dan mirisnya lagi ada salah satu korban atau pedagang yang terkena atau tertimpa material bangunan nih. Innalillah. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis malam sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat mengakibatkan tembok bangunan kuburan Cina yang berada di RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, roboh. Nur Cahaya Rindu, salah seorang masyarakat yang tinggal di belakang tembok bangunan kuburan Cina, menyampaikan bahwa pada saat kejadian, pada ruas jalan kuburan Cina masih dipenuhi sejumlah pedagang yang salah satunya pedagang batu cincin. Dirinya mengungkapkan bahwa robohnya tembok tersebut mengakibatkan satu orang pedagang batu cincin tertimpa bebatuan. Beruntung pedagang batu cincin tersebut hanya mengalami luka ringan. Jam 12 malam. Hujan deras tadi malam ya. Oh. Ini jam 12 tadi malam tuh masih ada orang jualan enggak? Masih. Ada yang ketimpa batu. Ada yang ketimpa batu. Itu apa? Pedagang apa? Batu cincin. Batu cincin. Jadi keadaannya sekarang kayak mana, yuk? Salah pulang. Masih bisa pulang. Barangnya. Apa yang kena, yuk? Hah? Apa yang kena bagian? Tangannya katanya. Tangannya ya. Tapi selamat masih orangnya. Ini ketika rubuh ini tadi perasaan Ayu kayak mana, yuk? Kejut. Kejut ya? Nah, dari malam. Tidur masih tidur. Masih tidur ya? Jam 12 malam. Ini posisinya rame tapi dari malam. Masih. Rame ya. Sandi, Jek TV, melaporkan. Thank you.